Assalamualaikum, anda bersama saya Ezri dalam rancangan Sana Sini Buat TV. Dan sekarang saya berada di New Echo Rinos Lembah Pantun. Kenapa dia buat ke sini? Tengok kat dalam. Ramai artis dan juga pelawak berkumpul. Kalau anda nak tahu kenapa, okay, sekarang ni saya bersama dengan penerbit eksekutif Liga Lawak Superstar, Abang Afiq Syauki. Apa khabar Abang Afiq? Khabar baik, khabar. Okay, Abang Afiq, saya nak tanya sikit lah pasal Liga Lawak Superstar. Boleh cerita sikit macam mana perjalanan program dia sepanjang minggu-minggu ni? Liga Lawak Superstar satu program pertandingan yang saya buat dan khas untuk pelakon-pelakon drama di TV3 yang mewakili brand-brand drama yang sangat popular di TV3 untuk datang bersama dengan penonton-penonton secara live dan mempamerkan kebolehan mereka menghiburkan orang dari segi nyanyian, dari segi lawak dan lawak improvisasi. So, tentang pemilihan artis ni, drama-drama ni, macam mana pemilihan dia dilakukan dan banyak lagi artis lain juga? Kita boleh mengikut kesesuaian dan kepopularitian sesebuah drama tu, dan kami diberi nasihat oleh TV3 drama-drama mana yang top dan mana, dan juga kita kena matchkan dengan kesesuaian waktu mereka, sama ada mereka ada masa ke tak ada masa tuan. Dan bila dah dapat perkahwinan yang ideal itu, barulah kita masukkan mereka ke dalam Liga Lawak. Okey, boleh ajak penonton untuk menonton Liga Lawak Superstar ni pada Liga Lawak Superstar akan bermula bersiaran pada 6 hari depan. Dan episod pertama iaitu menunjukkan Liga Lawak Superstar 101 ya. Dan dalam Liga Lawak 101 ni anda akan menyaksikan pertemuan pelakon-pelakon ini dengan pelawak dan aktiviti-aktiviti yang telah mereka lakukan untuk persediaan memasuki Liga Lawak Superstar. Dan minggu seterusnya, 13 hari 6 Oktober adalah minggu kedua dan menjadi minggu pertama live di TV3 pada pukul 9 malam setiap hari. Itulah dia penerbit eksekutif Liga Lawak Superstar. Dan sementara kita menunggu artis-artis kat belakang tu nak naik ke atas. Apakah kita lain dulu? Top 3. Itulah dia top 3 gua terhangat pada minggu lepas. Hangat kan? Mestilah hangat panas ni. Dan kalau ada nak lebih lagi dari tu, layari www.gua.com.my. Dan sekarang ni kita tengok dulu artis cilik molek 12 tahun datang ke Malaysia. Tegar. Aku yang itulah dia, adik Tegar datang ke Malaysia untuk mempromosikan Tegar dan sahabat. Dan sekarang ni saya bersama dengan Abang Farouk. Ya. Ini dia Abang Farouk, pelawak. Apa khabar Abang Farouk? Baik, sihat Alhamdulillah. Okey Abang Farouk, saya nak tanya sikit lah Abang Farouk tentang program lawak. Liga lawak. Apa ni lawak Liga Superstar ni, buat kali ni kan, memang pada abang lah secara peribadi. Kira seronok lah. Sebab apa tau, dia menggabungkan pelakon-pelakon pelawak yang lama dengan pelakon-pelakon yang baru. Jadi lama ni memang kita kenal mereka kerja TV je kan. Jadi kali ni kira kita perkenalan lebih dekat lagi lah. Pelakon-pelakon penyanyi yang baru nak melawak ni, macam dia orang ni, apakah nasihat-nasihat abang sendiri sebenarnya? Nasihat tu tak adalah, cuma ni kira bagus untuk dia orang supaya penonton-penonton peminat-peminat terkenal. Dia orang ni bukan hanya sebagai penyanyi saja ke ataupun pelakon yang serius saja ke, tapi juga membuka ruang kepada dia orang ni supaya peminat dia tahu tu ini sebenarnya pelakon kenal ni. Dia lagi dekat lah, dia ada side of pelakon tu, pelakon untuk penyanyi tu lah. Jadi macam kita orang ni pun rasa seronok juga lah kalau dapat membongkarkan diri dia orang. Mungkin selama dalam drama-drama dia orang kan serius, macho dan sebagainya. Tapi kali ni tak ada, kita tengok diri dia orang yang sebenar-benarnya dalam situasi yang kata dia orang tak boleh lagi nak ada watak ke apa, tidak. Dia orang diri dia orang sebenar-benarnya. Okey Abang Farouk, nak ajak penonton tu tengok Liga Lawak Superstar ni. Okey, kepada semua penonton sekalian, jangan lupa untuk menyaksikan kami sekalian. Saya dan rakan-rakan pelakon-pelakon pelawak penyanyi semua ni dalam rancangan terbaru di TV3 iaitu Liga Lawak Superstar pada setiap hari Ahad jam 9 malam secara langsung di TV3. Semua kita orang bergabung kali ni untuk satu reality game yang terkini. Okay,
sekarang saya bersama dengan pelakon dan juga penyanyi Hakim. Hakim, nak tanya sikit Hakim ni, pelakon dan juga penyanyi kan, macam mana boleh sebab ini juga lawak? Lawak, superstar. Juga lawak. Yelah, macam kita, saya muda lagi, nak cuba macam-macam kan, nak cuba nak bergain pengalaman. Saya tak langsung bergaul dengan rakan-rakan semua, kita apa orang kata berkongsi apa yang boleh dikongsi. So Hakim dah setiap ikut camp semalam dah tahu game-game yang akan dimain nanti, apa kena pakai game-game tu sebenarnya. Susah lah, ini dia lagi susah daripada game-game yang kalau biasanya kita tengok dekat dalam TV kat mana-mana pun . Sebab game ni memang game yang baru. Abang Aflin pun dah brief korang cara main, cara permainan dia, cara melakukan tugasan-tugasan tersebut kan. Jadi dia sendiri pun memberitahu kepada korang yang game ni sebenarnya adalah game yang susah, dan dia sendiri tak pernah buat dalam mana-mana rancangan pun. So Hakim ada kumpulan kan, siapa ahli-ahli kumpulan ni? Ahli-ahlinya? Ahli-ahlinya ada seorang pelawak tapi tak tahu lagi siapa, dan partner saya Anas. Hai, saya Hakim. Jangan lupa untuk menyaksikan saya di TV3 9 malam hari Ahad. TV3 tau. TV3 ada ulang 3 kali, 2 kali. Sebab saya, kalau sekali lagi saya juara RM250,000. Oh, tu dia Hakim Ahmad akan bakal jadi pelawak. Dan sekarang kita tengok lawak juga. Lawak juga. Saya nak Isaac nak umur sesuatu tentang lawak. Ketika jom kita dengar pementasan lawak ketiga akan ditunda Disember nanti, dan untuk anda yang telah membeli tiket, harap-harap bersabar. Sampai di sini saja masa anda bersama saya. Jangan lupa temu janji anda Liga Lawak Superstar setiap Ahad 9 malam di TV3. Saya Ezri, macam masa di sini Buat TV. Assalamualaikum. Bye.